selamat datang di channel Pepe dan Agung. Yeay. Kenapa sih mukanya begitu? Tugas hari ini mengantarkan istri reuni. Iya, mengantarkan istri reuni SMA. Jadi aku mau ke sekolah aku, guys, ke SMA Budi Luhur. Nah, jadi aku udah janjian sama beberapa teman aku. Kita rencananya mau ngonten di sana sambil ya ketemu sama guru-guru di sana. Kira-kira ini guru-gurunya masih pada inget aku nggak? Aku yang cantik ini. Nah. Terus juga aku pengen makan di kantinnya sekolah aku. Kira-kira ini pedagangnya itu masih sama nggak? Dan kira-kira mereka masih inget aku atau enggak? Aku tuh termasuk eksis loh, sayang, di sekolah. Ya, 5 tahun saya sama sekolah. 10 tahun. 10 tahun. Aku udah 10 tahun lulus. Dulu tuh aku sempat pernah main ke sekolah, tapi kayak baru-baru lulus SMA gitu. Kayak misalkan semester 1, semester 2, iya. Terus habis itu benar-benar udah gak pernah sekolah. Terus kan teman-teman aku udah pada menikah, kerja, jadi udah pada sibuk masing-masing. Dan kebetulan sekarang kayak aku diajakin sama Dimas Ramadan. Nanti aku bakal konten sama Dimas Ramadan. Kalian pasti tahu dong ya. Nah, jadi kita bakal makan-makan di sana. Okay, let's go. Jadi kita langsung on the way aja. Aku dianterin sama suami tercinta. Makasih sayang. Udah sayang, nanti aku telepon ya. Kita udah nyampe. Wah. Kita masuk dulu ya, guys. Takut diusir nih, guys. Nge-vlog lo ya, gue gitu. Juga lagi, tapi gue Rio. Oke, mantap banget. Welcome to SMA BL, tapi tahu gak? Apa? Ada berita buruk. Apa? Lihat kantinnya. Lagi di renov. Iya, lagi di renov. Renov lagi, renov itu buruk gimana di coba-coba, ayo ikut aku gak? Salim dulu. Ini mana pernah jadi wali kelas aku deh dulu. Ya, ayo, bapak masih ikut aku gak? Ini siapa? Dimas? Iya! Ini siapa? Ayo. Tadi saya udah sebut loh, saya. Ini YouTuber, Bu, sekarang, Bu. Siapa? Aku nge-vlog ya, Bu? Iya, ini siapa ya? Ayo, gak mau, Bu, kamu tahu. Oh, sebentar. Kok yang paling bawel? Benar. Vivi. Iya. Ibu masih inget aku nggak? Masa bohong. Oh iya, apa pak aku berubahnya pak? Bandun. Ini jadi dulu pas gue masuk SMA kayak gini, sekarang pas udah 10 tahun gini tetap. Iya, kita udah 10 tahun dulu. 10 tahun dan banyak banget tetap. Rahasianya apa pak? Ini yang jelas pola makan, istirahat, olahraga itu aja sih. Rokok ah, iya boleh. Ya ampun gemesnya. Hai, kamu gila, namanya siapa? Ini di SMA aja ada yang tahu loh. Kak Vivi tuh. Ini adik kelasnya tapi jauh banget, 10 tahun bedanya. Terus ada yang tahu Vivi tuh, gila terkenal. Bu Tami. Halo, inget aku gak? Inget aku gak, Bu? Apa? Kalau ini terkenal, saya dulu ya. Ya Allah, lupa. Seangkatan sekelas sama Abuy, inget gak? Ayo, Ibu. Depannya V. Lupa sih, malu. Pipi. Wah, wangi. Manja Allah. Ingat aku nggak, Bu? Ya ampun, lupa banget aku. Ah, saya juga dilupain. Lupa jadi selebritis. Bu, kalau ingat ini masih ingat nggak? Nih. Ya ampun, kamu kok bau begituan sih? Aku masih punya. Gue nggak punya lagi. Duh, Dimas. Yang dulu. Ah, Bu Tami. Yang dulu. Ingat kalau suaranya berubah-berubah, Bu. Kamu ikut ke kelas apa juga? Ayo. Dita. Mau masuk ke kelasnya Bu Tami. Bu Tami ini tuh guru bahasa Indonesia kita. Ya dulu takut banget sama ya, Bu Tami. Dulu kita takut. Bu Tami tegas banget gurunya. Betul. Jadi kayak... Bu Tami tuh termasuk tegas. Iya, Bu dan Tami apa? Tegas. Tegas. Tapi jadi bikin kita apa ya? Jadi manusia yang growing gitu, bertumbuh. Jangan berisik, guys. Terus ngajarin aku public speaking juga dulu, PD. Dulu tuh kita di sini. Kita di sini. Aduh, ini kelasnya nih. Hai, aduh aku deg-degan. Halo. Halo. Kita numpang nge-vlog ya. Hai. Tuh. Halo. Ini adik-adik dulu sekolah kita nih. Kok aku jadi deg-degan? Hai semua. Dulu gua pernah, dulu kita pernah duduk di sini kan ya. Tapi kayak mejanya baru deh. Iya, mejanya baru. Tapi juga belum kenal.
Okay. Jadi sebetulnya anak-anaknya Bu Utami udah banyak yang lupa. 10 tahun yang lalu, Bu. 10 tahun yang lalu. Bapak cantik lupa yang enggak pernah lupa ini. Kakak-kakaknya ini coba deh kamu boleh cerita tentang Bu Utami. Seperti apa boleh sekarang kerja atau kemarin kuliah di mana? Vivi dulu dong. Yang paling terkenal dulu sih? Iya dong, Vivi dong. Nih subscribernya jutaan guys. Wih. Siapa? Hebat. Ibu gak tahu kan? Berarti ibu harus subscribe aku. Sekarang. Halo semuanya. Nama aku Vivi, dulu aku sekolah di sini, diajarin sama Bu Tami. Bu Tami, ke kalian sekarang tuh kayak gimana ya? Masih sama gak ya kira-kira sama dulu? Baru masuk. Iya, hari pertama. Ini hari pertama. Gitu. Tapi paling tidak, kita sudah tahu ya, nama Bu Tami kalau udah nyebut nama Bu Tami itu seperti apa sih? Itu udah terkesan seperti apa? Coba boleh, wah. Bu Tami gak karena marah kok. Ya, tapi tegas. Ya, Bu Tami itu tegas. Selain tegas, agak sedikit galak. Jadi kalian tuh harus ya belajar yang bener lah. Jangan nyontek ya temen-temen ya. Terus apa lagi? Oh ya aku lulusan 2013. Aku kuliah di Binus Alam Sutra. Sekarang full time content creator. Iya, full time content creator. Ini di endorse semua dong? Enggak dong, jangan gitu dong. Udah sih gitu aja. Coba Dimas. Okay. Selamat pagi teman-teman. Kenalin Dimas Ramadan, dulu sekolah di sini juga. Dulu diajarin Bu Tami juga dari kecil. Dan dulu tuh kalau tiap Bu Tami datang ke kelas, Bu Tami. Gitu kayak. Yang tadinya berisik, Bu Tami langsung kabur, langsung rapi gitu. Saya emang Bu Tami salah satu, bukan yang mau ngejilat ya, tapi guru inspirasi saya karena beliau yang ngajarin saya dulu cara apa public speaking di depan orang. Yang tadinya ngomong terbata-bata nggak berani, diajarin sampai bisa presentasi di depan kelas kayak gitu. Jadi terima kasih Bu Tami atas supportnya, meskipun cara mendidiknya agak tegas, tapi itu yang membuat saya jadi growing gitu. Selamat 3 tahun lagi ya semuanya di sini. Oke. Pamit Bu, terima kasih banyak. Ibu ngajar kan? Kamu masih ingat dengan kami? Iya. Pasti dong, gak akan terlupakan. Kantin dulu ya Bu. Ibu kita foto dulu boleh gak? Kayaknya teman-teman foto sama Kak Vivi, sama Kak Jumat. Selfie. Rame-rame. 1, 2. Dulu kelas kita di sini ya guys ya. Dulu kelas aku ini. Ini dulu kelas aku. English. Bukan. Yang podcast guys. Ya Allah, lu tahu nggak ada kebodohan? Apa? Nggak, dompet gua di atas meja itu. Di atas meja mana? Kelas Utami. Jadi kita lagi nemenin Dimas mau minta dompetnya ketinggalan. Tadi naruh sini lupa dia. Mari Ibu. Ibu maaf mengganggu. Di lantai 2, Bu Liz. Ini kan? Enggak, di atas. Ini lantai, ini lantai berapa? 2. Oh, ini ya. Benar berarti. Ya udah. Loh, langsung siap-siap di atas. Emang berotot sih. Emang kalau Ibu ingat saya? Wede. Wali kelas kan? Ada tuh di belakang. Udah ganti Bu, udah bukan Dita. Oh iya masih. Kan tadi tangan Dita Faranti Amalia. Dita Faranti Amalia. Bukan senior. Senior. Ya ampun Ibu 10 tahun yang lalu sama sekarang sama aja. Gak berubah kok Bu, mukanya gak tua Bu. Iya beneran. Ibu skincare-nya apa Bu? Ibu skincare-nya. Udah pakai skincare. Gak mampu beli skincare. Bohong banget. Itu aja lipstick pakai tuh. Ya bisa doang kan biar gak pucet ya. Masya Allah Ibu. Ya Allah Pi, tambah capi deh. Makan mulu. Iya gimana gak makan mulu. Kontennya makan Bu. Iya makanya. Aku mau nanya Bu, kira-kira sekarang biaya masuk Budi Luhur berapa ya? Sekitar 15 ribu. SPP? Iya SPP per bulan. SPP itu 1 jutaan loh. Di bawah 1,5. Terus jalan-jalannya terjauh kemana Bu? Sekarang udah gak ada. Hah? Dulu kita ke Singapura. Iya dulu kita ke Singapura, terus kita ke Bandung, kita ke Yakult. Tahun ini besok mau ke Jogja lagi. Jogja? Jogja karena COVID tadi ya? Iya, COVID. Karena buat ini juga, buat perbandingan universitas.
tadi. Dulu ke Jerman ya, Bu? Emang ya, ada, Bu? Ada, Jerman, ada yang ke Jerman di bawah kita. Jepang. Ih, seru banget. Ada Australia. Rafli itu tiga negara. Jadi kita mau foto-foto dulu, guys. Ibu kan tadi udah kemana aja? Saya kan baru diundang. Masya Allah. Jadi kasih ya, 18 tahun. Hebat banget, sekolah BL. Sama BL? Masya Allah. Kita baik banget. Iya. Kan? Bulan Maret. Masya Allah, guru aku diumrohin sama sekolah karena udah 18 tahun mengabdi di sini. Keren. Jadi sekarang kita mau makan. Oh, jadi ini hasil-hasil karya anak-anak sini, guys. Dulu karya kita apa ya, guys? Nih, itu kita waktu itu bikin-bikin kayak gini, guys. Nih. Jadi sini sistem jajannya itu pakai tap cash. Jadi kita isi tap cash dulu. Iya. Bu, ini mau foto dulu, mau foto dulu. Ibu. Aduh, pusing aku ya. Pipi. Iya, halo. Ya ampun, ayo boleh. Ngeselin banget. Ayo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak apa, salam kenal. Thank you, ya Allah, ngajar lagi. Halo, Bapak. Halo. Bapak ingat aku gak? Iya. Kantinnya? Eh, Bapak ini kantinnya, Man. Ini gak apa-apa. Jadi, sementara dulu nih. Sampai nanti semua. Gak apa-apa. Kapan? Ini kita bukan ngajar nyelak ya, tapi kita diajakin. Apa ya? Kapera, kita pesen. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Makasih ya, udah datang. OMG. Ini ngantri ternyata. Iya, bener. Iya, bener. Sumpah pedang lagi. Keren banget. Thank you. Oh, kita ngambilnya di sini, Bu. Ah, oke, 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 oke. Ini juga ada yang ngomong, guys. Hai. Gemes banget ternyata pada nge-vlog loh. Berjuang konten. Zaman kita kayak enggak ada yang nge-vlog. Ibu, kita makan di mana? Iya dong. Parah ya, ternyata parah ya. Ternyata parah ya, gila. 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 Siapa yang mau foto sama dia? Gur. Aduh, guys. Tacap. Kita foto. Assalamualaikum, okay. Bapak. Bapak ingat aku enggak? Kita mau kemana, Pak? Selain punya gue. Selain umroh gitu ya. Uzbekistan, Pak. Wah. Kemarin saya ke tempatnya Mabukhori. Iya, benar. Mabukhori. Sudah berapa negara? Bapaknya 66. Jauh. Hebat banget ya, Pak ya. 66 negara. Iya, coba-coba lo review. Kita kesini mau nge-review makanan, Pak. Gue jangan lupa, tadi aku pesen apa ya? Jadi kita mau nyobain nasi ayam geprek. Makanan kantin ya. Wah, itu sih tuanya. Baru satu. Aku makan donat, tapi donatnya udah habis. Enak donatnya. Tapi enggak tahu siapa yang masak ya? Donatnya enak lembut. Kita ajang foto-foto lagi, guys. Jadi ini UKS-nya, guys. Ya ampun, lihat deh kasurnya. Ini mah mau gue tidur di sini nih. Tapi dulu gue pernah sih habis olahraga tidur di UKS. Kita foto lagi, geng. Kita mau nyamperin guru kita satu lagi, geng. Horor-horor. Mau lihat ya? Iya, lihat yuk. Horor-horor. Dulu kan gelap banget. Rumah dulu sering kesurupan di sini. Oh, jadi parkiran motor, guys, di sini. Ini dulu lapangan kita. Dulu kita olahraga di sini, guys. Assalamualaikum. Salim lagi, Bapak. Budi Barat. Bapak, yang mana, Pak? Main ke Pasu SMA. Oh. Oh, Bapak ke Pasu SMA. Iya. Oh, Bapak sekarang apa sekolah? Masya Allah. Kita nggak baca. Kamu lulusan sini? Iya, lulusan sini. Tahun? Tahun 2023. Kontennya ngapain? Konten TikTok. Oh, TikTok. Apa TikToknya? Enggak, biasanya ngapain di TikTok? Oh,
biasanya aku suka jalan-jalan terus kasih kayak tips kayak misalkan yang jalan-jalan murah terus suka itu kayak yang lagi lagi aja. Widih, lifestyle gengs. Jadi di sini tuh ada SMA-nya guys. Mana coba mana lihat. Jadi anak-anak kelas 10 itu projectnya tapi nggak apa-apa membuat project konsisten dalam talk show. Nggak terlalu sih. Gila. Tahu ini enggak? Jadi kita mau diajak sama Pak Joko keliling. Ya. Mana karyanya? Wih, mantep ya, Pak. Salah satu karya pelajaran desain komunikasi visual. Ah. Ya, jadi mata pelajaran kita masukkan unsur dari DKV. Oke, ini lab komputer. Di sini teman-teman SMK membuat web design, kemudian membuat aplikasi apps, guys. Yeah. Setiap lantai, setiap koridor sekarang ada security. Iya, kok nggak kayak dulu? Nggak ada kejadiannya. Karena makin banyak siswanya. Makin banyak siswanya. Iya. Ini kita kemana nih, Pak? Studio broadcast. Oh, studio broadcast. Yeah. Gila, keren banget sekolah gue ada studio broadcast. Ya, yeah, masuk ke sini harus. Yeah. Wih. Tep. Ya, yeah, silakan. Assalamualaikum. Dikunci lagi, Pak. Assalamualaikum. Salam. Wih, keren. Oh, ini lagi produksi ya, pakai semua. Terus itu Pak, podcast itu, ya? Itu untuk acaranya ya. Sama ruang, bisa juga deh. Ruang apa namanya? Rias. Assalamualaikum. Baru tujuin, Pak. Oh, ini ada ini ada buat make up-nya ya. Ya, ini ruang make up. Nyalain lampunya. Nah, wah, itu. Wah, keren banget. Iya. Keren banget. Kalau boleh tahu SMA itu biaya sekolahnya berapa ya, Pak? Cukup relatif murah. Berapa relatif murahnya itu? SPP-nya 650.000. Eh, murah ya? Oh, iya. Dibanding SMA lebih murah ya? Iya. Kalau uang masuknya sekitar 11 juta. Oh, iya. Apalagi kalau pakai jalur promosi ya, 8 jutaan. Jalur apalagi prestasi. Oh. Waduh, ada promo yang luar biasa, potongnya bisa sampai 50%. Buat teman-teman yang mau jadi content creator harus masuk di sini dong. Masuk sini. Benar, belajar sedini mungkin. Benar kan? Siap. Assalamualaikum. Pamit. Ini wali kelas aku, geng. Ya ampun, Masya Allah. Wali kelas aku. Nah, kita mau kemana nih, Pak? Studio animasi. Komputer. Iya. Oh iya. Oh dari dulu sampai sekarang masih pakai ini Pak Lepe. Iya. Ini animasi, bikin animasi, Pak? Iya, bikin animasi. Oh iya, ini gini-gini gambarnya mereka ini gini. Iya, bikin. Ini ada IG-nya. Oh, ini mereka yang bikin. Satu karakter satu IG. Ih, lucu banget. Wah. Jadi mereka kelas berapa nih, Pak? Kelas 11 animasi. Ini perpustakaan, Pak. Oh, ini perpustakaan digital lagi on progress. Perpustakaan digital. Ya, nanti ada sistemnya secara keren, digital. Ewe banget deh kayaknya. Iya. Terus lesehan gitu ya. Bukan kita ya? Bukan angkatan kita ya? Dimas lagi nyari album kita, guys. Oke, thank you, Dimas. Mau pulang. Thank you banget ya. Next time. Ya, siap. Balik lagi. Ya, kantinnya udah jadi. Thank you, selamat. Bapak, terima kasih udah ngajak kita keliling. Ya ampun, nanti kita kesini lagi kalau kantin udah jadi. Sama ini udah jadi. Bye-bye. Diam, slow. Dah. Sampai ketemu lagi. Oke guys, jadi aku udah dijemput sama suami. Karena aku abis ini mau ngonten bareng duo Bang Asyara. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SMA dan SMK Bumi Luhur bisa langsung aja. Alamatnya di sini. Halo sayang. Halo. Ya Allah, salam dulu dong. Guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Kayaknya aku closing aja di sini. Ya kayak gitulah ya guys ya, sekolah aku atau di sini ada teman-teman yang sekolah di Bumi Luhur juga, kalian komen deh di bawah. Makasih banget buat
guru-guru yang masih ingat sama aku. Ya ampun, gurunya awet muda banget, guys. Aku juga Budi Luhur, Kak. Budi Doremi. Terus juga sayang banget, tapi kantinnya tuh lagi direnovasi. Jadi nanti mungkin aku bakal ke sana next time kalau kantinnya tuh udah jadi gitu ya, guys ya. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terus kalian juga komen dong di bawah aku harus bikin apa lagi ya. Dadah! Dadah dong, baby.